Persiapan kita udah dari hamin 8 bulan ya sebenarnya, 8 bulan persiapan. Terus kenapa kita milih Bang Judika itu karena kita ngeliat pasar Solo tuh sebenarnya banyak banget yang suka sama Bang Judika, dan dia juga udah lama nih nggak tampil di Solo, makanya kita ambil Bang Judika. Terus kalau untuk harapan kami sendiri, kami itu terinspirasi dari event-event di sini kan udah mulai offline lagi, udah kembali lagi, ekonomi udah mulai balik lagi, itu banyak IO-IO dari Jakarta yang membuat konser di Solo. Nah, kami juga dari anak-anak mahasiswa nih, dari anak teknik mesin UNS, kepikiran nih, pengen buat segede yang dibuat IO-IO yang bisa Jakarta itu. Betul sekali. Nah, untuk kendalanya dari panitia kami sendiri itu biasa seperti pada acara konser-konser pada umumnya, yaitu di sponsor dan lain-lain. Mungkin dengan adanya MIMF tahun 2022 ini yang kita mengundang beberapa line up termasuk yang ada Bang Judika sama Bang Daniel, semoga di MIMF tahun 2023 nanti akan dibanjiri banyak sponsor. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Hey, dari Solo. Kita akan melakukan soundcheck seperti biasanya, rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan. Hai, apa kabar? Install punya siapa nih Mas Adi? Ini punya Roket untuk link wireless. Biar pakai kabel. Video lah. Hah? Video lah. Oh, video. Udah cekir-cekir kirain kok. Target berapa ribu nih? Terus lah, terus. Nah, ini hilang nih. Ya itu berarti. Atuh, coba tuh. Kita mau cek sound dulu buat di Solo hari ini. Ada Daniel di sana, ini pertama kali dia konser di luar dan kita mau kolaborasi juga malam hari ini. Mudah-mudahan lancar semuanya. Sudah siap, kita cek sound dulu. Let's go. Apa ya?
pertama kali bawain lagu tapi pakai nada gua. Saya minta untuk seluruh personil semua kerja. Di sini tujuannya kerja bukan untuk melihat hiburan. Melihat hiburan sesekali aja. Hari ini ada Mechanical Art Music Festival. Ada 4 performance yang aku tahu mengisi konser malam hari ini. Ada Yofi Nuno, ada Viara Tail, terus nanti ada Daniel Patinama. Habis itu aku yang nutup di konser malam hari ini. Jadi mudah-mudahan lancar. Tadi sempat hujan pas kita cek sound, tapi sekarang udah sejuk karena udah disiram. Mudah-mudahan semuanya asik, semuanya yang udah datang juga, teman-teman Judikaulik Solo enjoy konsernya. Mudah-mudahan kedatangan kita semuanya malam hari ini bisa menghibur kalian yang mungkin sedang happy, mungkin sedang patah hati, mungkin sedang tidak baik-baik saja. Pokoknya enjoy music Indonesia dan tunggu penampilan aku sebentar lagi di panggung. Hola guys, sedikit lagi gue akan perform di Mechanical Art Music Festival yang pertama kali gue diundang untuk di acara ini, konser bersama Bang Didika. I'm so excited. Dan gue akan bawain beberapa lagu di sini. Ada lagu gue pertama, lagu Bang Didika, dan juga spesial lagu gue dan juga lagu 24K. So, tetap nonton terus. Wait for that. Satu terus itu mewakili banget sama satu lagi papa larang. Kita sedang mempertahankan hubungan atau hanya sekedar menunda perpisahan. Kenapa tuh bisa relate sama kalian? Iya, karena
sedang diambang putus asa terus sih. Kalau liriknya tuh emang kayak perasaan kita terus. Bahasa Inggris, lagu-lagu barat, saya pengen dia tetap mencintai Indonesia asli. Kita jadi joget koplo malam hari ini. Siap Neil? Siap. Bang Judika sukses terus, tambah banyak konser di mana-mana. Di Solo. Apalagi di Solo. Banyak konser di Solo ya, sering lagi sering. Panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Semangat Bang Judika. Aku kiri kowe kanan. Wes petotal.